Nasib nahas dialami seorang juru parkir yang di pertigaan Jalan Raya Rancaikek Sayang, tepatnya di Dusun Babakan Dangdeur, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pria bernama Supriyatna, 37, warga Jalan Kolonel Ahmad Syam RT Januari 06 Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, dilarikan ke Rumah Sakit Al-Islam, Kota Bandung, karena luka serius. Dia tertabrak Suzuki X-Over bernomor polisi D1786 RC. Informasi yang dihimpun tribunjabar.id dari pihak kepolisian, insiden ini terjadi pada Rabu, 5 April 2023, sore. Kejadiannya sekira pukul 16.45 WIB, kata anggota unit lantas Polsek Jatinangor Bribka Reza Firandika kepada tribunjabar.id, Kamis, 6 April 2023. Ia mengatakan, peristiwa berawal ketika korban sedang beraktivitas menjadi juru parkir di pertigaan itu. Kronologi kecelakaan berawal ketika pengemudi minibus X-Over yang bernama Danar Iman Kristanto, 29, warga Cikaso RT 1803 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeuning Kidul, Kota Bandung, diduga mengantuk dalam berkendara dari arah Bandung menuju Garut. Sampai di lokasi kejadian, kata Reza, kendaraannya oleng sehingga menabrak sepeda motor Honda Supra bernomor polisi D2248 CD yang tengah diparkir di depan toko, lalu menabrak sepeda motor lainnya lagi dan juru parkir. Korban sempat dibawa ke RSAMC Kabupaten Bandung hingga akhirnya dirujuk ke RS Al-Islam, Kota Bandung, karena mengalami luka serius pada bagian kepala, ucapnya. Reza mengatakan perkara sopir mengantuk dan menabrak juru parkir itu telah dilimpahkan ke unit laka lantas Satlantas Polres Sumedang.